Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haryani. Nah guys, kali ini aku mau menghadiri kopda rutin YCB, yaitu Yasinan ya. Pokoknya ini aku mau bantu-bantu di sana ya. Udah aja keseruan aku di hari ini bersama teman-teman aku di sana. Ini aku lagi nunggu bis ya guys ya. Maunya ikutin aja sampai selesai, sampai terima kasih. Sampai. Ini guys, suasana aku lagi nunggu bis ya, harus antri begini biar tertib. Ini aku di depan Pasar Rumpo guys, siapa yang tahu ya. Pokoknya di sini perjalanan mau menuju Kos WB. Suasananya hari ini lumayan cerah ya, panas 26 derajat guys. Lagi nunggu bis lama banget ini, soalnya tadi baru pergi bisnya ya guys. Bisnya datang. Alhamdulillah, langsung aja cus nyari tempat ya. Alhamdulillah udah di dalam bis, mau cus menuju ke Kos WB ya. Ternyata malah ketemu sama orang yang satu tujuan ya, ngobrol-ngobrol akhirnya sama satu bis ini, mau ke arahnya yang sama ya, mau menghadiri yasinan kopda rutin. Maunya kopda gede-gedean yang kayak nggak kayak biasanya. Milad, iya ya, benar-benar. Kamu ada tugas? Orabana. Oh iya. Shopping nanti nggak apa-apa ya. Terima kasih. Ayo. Gak apa-apa, ini tempat duduknya di belakang. Enak malah. Daripada kalau madep sana depan itu pusing ya. Harusnya kesini aja, gak apa-apa. Cus, laju. Oke, sampai ketemu lagi di sana nanti ya. Di Kos WB-nya Victor ya, Pak. Ini persiapan mau turun, guys. Ini udah nyampe. Alhamdulillah. Dur. Alhamdulillah guys, nyampe di tempat tujuan nih, udah turun. Ini Kos WB namanya. Kos WB. Sekarang aku mau nyari teman-teman aku. Apa sama narik tempat liane sih? Bareng toh? Lah iya. Heh. Ternyata ketemu ya di bis. Ini udah nyampe. Ini lurus aja terus, nanti nyampe ke tempat tujuan, guys. Pokoknya ikutin aja sampai selesai ya nanti kegiatannya kopdar. Pasti seru deh, guys. Nih, kita akhirnya bertiga. Ini satu. Nah, ini satu. Halo Mbak, terima kasih sudah satu tujuan. Katanya belok sini guys. Ini bukan di sana Mbak? Oh, di belakang plang. Oh iya, ini dia tempatnya guys. Nah ternyata di sini guys tempatnya. Alhamdulillah, walaibar banget tuh, enak banget. Assalamualaikum. Hai. Sarapan bun. Terima kasih Mbak. Bun. Ya, Mbak lurus Mbak. Ih, matur suwun ya, ayo. Oh iya, bisa sarapan. Iya, waalaikumsalam. Ya, kene kok aku kon nyong. Hah? Di sekarangnya karo-karo bunda. Assalamualaikum cintaku. Angkat dirimu ya. Karo Mbak Kanganan. Ya kan kamu sana sembah kamu. Kamu nang karo atur barisan. Aku nang tengah, Bro. Maksudnya sing anu kayak. Kan kamu wis ana loro ya tamu ya. Berarti nang kene siji, kok kene siji. Engko kok karo kon teka terus nata barisan sing pada jagong, Mbak. Anu lenggah ya kan. Cocok. Aku nang dapur juga kan? Orang dapur.
dapur wis ana wong tak pesaken. Berarti aku kan jemput tamu. Iya, seneng kene. Segane karo oke. Ya, karo awai panganan. Kan kon nang kene ana ya. Awai panganan. Ha. Separo kene kok separo ana seneng kene. Ana wong tamu tekan karo awai sego. Maksud? Dia maksudnya wis rampung yasinan. Ora. Berarti langsung DKI kan jagung. Iya. Bener mah. Oh iya. Maksud? Aku ketemu telepon Risti kemarin. Ceh, waalaikumsalam. Maksudlah. Oh, iya, berarti begitu teka langsung kan duduk DKI panganan langsung ngono ke? Iya. Oh iya. Gas lagi diatur. Lagi diatur tugasnya. Ya hari ini pintu masuk kanan. Iya. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kos belakangnya, jadi sega anak remaja langsung para kene separong kana tadi. Jadi mengko sudah masuk. Lagi diatur tugasnya apa aja, guys. Oke, guys, udah jelas sekali tugasnya aku. Ini yang ada yang lagi makan. Assalamualaikum. Halo. Ini sekarang mau bungkusin nasi bungkus, guys. Ini tugasnya sudah masing-masing ya. Kalau aku tugasnya menjemput tamu sama ngasih nasi bungkusnya. Itu ada yang lagi ganti baju. Soalnya harus seragam putih-putih jilbab hijau. Kalau aku maaf sekali ya, nggak punya gamis putih, jadinya aku pakai NU. Kayak gini, yang penting kan jilbabnya hijau, memenuhi syarat, dan ini bajunya gini aja. Yang penting ada logonya seperti ini, guys. BCD.